Assalamualaikum, berita terkini. Edmin akan berkongsi perkembangan pasukan yang bakal membuat persiapan menjelang kejohanan AFC Cup 2022. Penyerang berbisa Terengganu FC, Jordan Mintah difahamkan akan menyertai pasukan KL City menjelang jendela perpindahan kali ini. Sejak kebelakangan, kita tahu Kuala Lumpur City bergelut untuk mendapatkan penyerang tulen yang berbisa. Bahkan, tanggungjawab penyerang yang diberikan kepada Romel Morales sebelum ini juga bukan posisi asalnya. Mungkin dengan kehadiran pemain ini akan menambahkan kekuatan di bahagian serangan Kuala Lumpur City nanti. Kapten pasukan Terengganu 2 itu dilepaskan dari Terengganu ke KL City FC secara pinjaman. Perkara itu dimaklumkan wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam dalam satu ciapan di Twitter. Sebelum ini telah tersebar satu tangkap layar yang mengaitkan Jordan Mintah ke Selangor. Namun perkara itu telah pun dinafikan oleh kedua-dua pihak. Kini penjaring terbanyak Liga Premier 2021 itu dilihat bakal menambah bisa barisan serangan skuad kendalian Bojan Hodak menjelang aksi di Piala AFC dan saingan Liga Super. KL City akan mulakan kempen Piala AFC pada 24 Jun kelak menentang pasukan PSM Makassar. Perlawanan itu bakal menjadi medan terbaik buat Jordan Mintah kembali meledak dan membuktikan kemampuan sebenar di pentas Asia. Mungkin itu sahaja daripada Edmin. Jangan lupa tinggalkan pendapat anda, like, share and subscribe.